Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Amos Park Pink Lapa. Harga 2000. Ya, ini dari Amo. Ya. Harga eceran yang disarankan. Sekarang namanya di Amos Park ya. Ya, di sini produksi oleh PT Sinergi Indonesia, sudah ada logo halal Indonesianya. Ya, ukurannya sekarang jadi lebih kecil ya. Namanya Pink Lapa berkarbonasi. Komposisinya air berkarbonasi 89%, gula sintetik, terus juga garam, kadar keasaman alami pengawet, terus juga porositik karmoisin. Informasi gen lihat dapat mengandung gandum, susu, telur, kedelai, kacang hazel, dan kacang tanah. Saya tulisan seperti ininya ya. Terus di sini ada penyimpanan. Tempat sejuk, bersih dan kering. Sudah ada promo di edit dingin lebih nikmat. Ada akan semarkernya juga. Sini informasi nilai gizi, lemak total, lemak jenuh dan sebagainya. Terus ada barcode dan QR code. Nah, ini isinya seperti ini. Lalu bagaimana dengan segi rasanya? Oke, saya akan coba untuk segi rasa dari Nambati, ya bukan Nambati lagi ya, Amos Park Pink Lapa. Oke, saya buka dulu. Oke, sudah dibuka ya. Ini terlihat ini sodanya. Kita coba untuk segi rasanya. Ya, berasa untuk rasa pink lapanya. Manis, terus sodanya juga ya seperti minuman soda pada umumnya, cukup kuat ya untuk segi sodanya ya, menyegarkan. Disajikan dingin akan lebih nikmat dari Amo Spark Pink Lapanya ya, menyegarkan minumannya. Sekian review produk kali ini dari Amo Spark Pink Lapa, harga 2000. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!